بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما innaka antara alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi la alihi al-alzim amma ba'du ala wa la musallim rahimahullahu ta'ala wa adha manafa fi ulumi fi darini, amin wa sunnah lil ma'mumi sajadatani li imamin mutatahirin wa imamihi wa sunnah dan disunahkan lil ma'mumi bagi ma'mum sajadatani dua kali sujud Sujud sahwi, kenapa disahwi? Imamin karena lupa imam. Karena lupa imam, jadi imam lupa, maka makmumnya juga ya, disunahkan untuk sujud sahwi mutatahirin imam yang bersuci imam yang suci emang ada imam yang suci? ada umpama imamnya ini batal kita tahu kalau dia batal dia enggak tahu umpama itu namanya imam yang tidak suci maka dia tidak ya perbuatan dia tidak ditanggung oleh im oleh makmum Karena dia enggak suci. Hmm. <laughs> Wa imamihi dan imamnya imam. Ya, imamnya imam. Wa imamihi dan imamnya imam. Maksudnya gimana tuh? Ya. Yeah? Suratnya gimana? Ya, yeah? Kalau di dalam ini dijelasin wa suratu zalika ayyakuna qad iktada masbukun biman saha falam maqama al masbuku li yutimma salatahu iktada bi akhar. Surah demikian itu ayyakuna bahwa ada qad iktada masbukun. Seorang masbuk mengikut biman saha kepada orang yang lupa. Ini ada orang masbuk ngikut sama orang yang lupa. Imam lupa. Jadi dia ngikut sama seorang imam yang lupa. Nah, kemudian falam maqamal masbuk, maka tatkala si masbuk diri ya. Masbuknya diri umpama kan dia nambahin yang kurang tuh. Liuti masalah supaya dia dapat menyempurnakan solatnya. Iktada bihi akhru. Maka orang lain ikut dia, hmm. orang lain ikut dia, maka ya, ketika orang lain ikut dia, dia kan masbuk juga, apa uh, tadi kan, berarti nanti dia sih makmum ya yang baru tadi, ya, orang lain itu ketika. Ya, yang masbuk itu yang dia jadiin imam. Ya. Nanti ya si uh, dia uh, salam si imamnya salam ya. Kemudian dia diri tambahin lagi nanti di akhir sujud sahwi. Walaupun tadi dia udah sujud sahwi juga bareng sama imam yang sama imam dia tadi. Ya. Ya. Yeah. Sekalipun dia tadi sudah sujud sahwi, sujud lagi. Nanti ada yang lagi, ikut lagi yang belakangan, begitu lagi. Ikut lagi yang belakangan, begitu lagi. Terus nyambung. Ya. Walau kana sa'uhu qobla kudru Walau kana sekalipun ada sahuhu lupanya qabla qudwati sebelum ngikutnya. Ya, ya, sekalipun ada lupanya itu sebelum ngikutnya. Ya, sebelum ngikut emang udah lupa tuh. Ya. Ini goyah akan kesunahan sujudnya si makmum. sekalipun ya sekalipun adalah lupa si imam didapatin sebelum ngikutnya dia sebelum ngikutnya si imam memang udah lupa ya, sekalipun ya wa in sekalipun dia mufarakoh kepada imam itu sekalipun sekalipun dia mufarakoh Iya karena tadi udah kesambung nih. Ya? <tuh> sekalipun dia mau parokoh, <tuh> awbato lat imami parokoh artinya dia misahin diri. Sekalipun ya tadi, sekalipun dia mau paraka, dia misahin diri. Tapi tadi udah masuk, tadi udah masuk kepada imam yang tadi kepada imam yang ya yang lupa. Au batalat salatul imami atau batal oleh salat imam. Dia sudah masuk tadi sudah ngikutnya. Ba'da uku isak wimin usatallah terjadi lupa daripada imam. Lupa imam dia ngikut sama imam. Kemudian batal tu imam. Dia kan salat sendiri berarti. Ya. Umpama atau atau ada yang lain. Maka dia nanti sujud sahwi. Autarokal imamu sujud atau meninggalkan oleh imam akan sujud. Imam meninggalin sujud, padahal tadi dia lupa. Maka si makmum, ya. ya. boleh sujud tuh. Kenapa? Jabran lil khalalil hasini fi salati karena untuk menambah karena untuk menambal bagi kecacatan yang terhasil pada salatnya itu. Sunnah bukan boleh, sunnah. Ia sujud. Fa yasjudu ba'da salamil imami, maka ia sujud setelah salam imam. Karena tadi kan dia barang ya imam. Imamnya lupa. Ya. Imamnya lupa umpama. Ya. Imamnya lupa tasahud awal umpama. Ya. Imamnya lupa kunut umpama. Maka si makmum boleh sujud. Bukan boleh, sunat sujud. Setelah salamnya imam. Ya, ba'da salamil imami wa inda sujudi yalzamul masbuku mas yalzamul masbuku wal muwafiqu mutaba'atuhu wa inda sujudi dan ketika sujudnya yalzamul masbuku wajib masbuk jadi ketika sujudnya Imam Ya ketika sujudnya imam imam sujud imamnya lupa lalu dia sujud yalzamul masbuk kok maka wajib oleh masbuk wal muafik dan yang muafik ikut dari awal mutabahatuh oleh mengikuti imam wa ilm ya rib anak usaha sekali si makmum enggak tahu bahwasannya imam telah lupa. Wajib dia ikut. Wa illa jika lo enggak, jika lo dia enggak ikut, dia enggak ikut imam yang sujud sahwi, batalat sholatuhu in alima wa ta'ammada. Maka batal sholatnya si makmum tadi. Jika dia tahu dan dia sengaja. Jadi kalau imam sujud sahwi makmum enggak sujud sahwi ya, itu ya batal salat si makmum. Ya, batal salat makmum. Tapi kalau imam kelupaan ya aba'dul ya atau ragu-ragu dalam hal rukun ya, imam ya Imam enggak sujud, makmum ya sunnah sujud. Ya, boleh sujud, ya. sunnah sujud, boleh sujud, enggak boleh sujud, enggak boleh asli Nah, kita lihat kondisinya. Kalau orangnya banyak, kita jadi imam. Kayaknya nih orang kalau gua sujud umpama nih. Ya. Ini orang ada yang kagak sujud nih. Takutnya nanti kalau kita sujud ada yang kagak ngerti jika kagak sujud batal. Ya. Tapi in alima wa ta'amada sih ya. ya takutnya gitu ya. Jadi kalau begitu kita lihat keadaan aja. Jadi seorang imam. Jamannya banyak aku paham. gitu ya. Atau kita mereka jadi bingung juga lihat kan. <guluh> Zaman sekarang kan begitu. Banyak yang banyakkan mana yang ngerti apa yang kagak ngerti banyakkan yang kagak ngerti. Kita lihat situasi kita aja bagaimana. Wa yu'iduhu masbuku nadaban akhir salati nafsi. Wa yu'iduhu masbuku dan si masbuk mengulang. Ya, akan dia al-keadaannya sunnah si masbuk mengulang ya, mengembalikan masih mengulang akan sujudnya itu hal kanan sunnah Akhirat hmm. akhir solat nafsi pada akhir solat dirinya dia ulang tuh. Hmm. kan tadi dikatakan begitu wah jika lo enggak batalat tuh wa jikalau si makmum kagak ikut imam yang sujud sahwi maka batal sholat makmum jika dia tahu dan sengaja nah, kalau begitu wa yu'iduhul masbuku maka si masbuk mengulang akan dia akan sujudnya <tuhu> nadban kalau kalian sunat akhir sholat nafsi. pada akhir sholat dirinya ya. Dia ya ulanglah. Ya, artinya dia sujud lagi. La lisa'wihi ay sa'wal Tidak karena lupanya. Artinya, ya, lupa makmum halal kudwati. Tidak karena lupanya. Ya. Artinya tidak disunahkan sujud bagi makmum karena lupa ya, karena lupa dirinya tu. Aisyah wil makmum lupa makmum hal kedua tiga tiga mengikut khalfa imamin di belakang imam. Ya, tidak karena lupanya ya, lupa si makmum si makmum lupa lupa apa? Umpama si makmum lupa duduk ya tasahud lupa. Jadi makmum melupa eh, manusia, tapi jarang terjadi. Andai kata ini tidak tidak sujud sahwi. Ya, fal imamin di belakang imam. Kenapa? Ya, fayata fayata anhul imam. Maka si imam menanggung akan makmum. Jadi imam menanggung akan makmum. Imam itu nanggung makmum, jadi enggak sembarangan tuh imam nanggung makmum. Jadi jadi imam berat, jadi imam itu berat nanggung makmum. Bagaimana kalau ada imam, iya ditunjuk sama seseorang, padahal dia nggak bisa ditunjuk aja, ya karena macam-macam lah alasannya. Nanti ikut-ikut nanggung juga tuh. Jadi jangan sembarangan menunjuk orang menjadi imam. Umpama kita panitia, musola masjid. Kita harus selektif juga tuh milihnya menjadi imam. Selektif. Jangan sampai kita, orang kagak bisa kita suruh jadi imam. Kenapa? Karena imam ini akan menanggung si makmum. Ya kalau dia nggak bisa bagaimana menanggung? Ini panitia masjid harus tertib. Makanya modalnya jangan nafsu di situ. Bikin masjid, bikin musola, bikin majelis. Modalnya jangan nafsu. Jibikin, 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 jibikin. Jangan. Nanggung itu berat. Faya tahammaluhu anhul imamul mutatohiru maka menanggung akan makmum ya, daripadanya ya, oleh imam yang suci. Jadi imam yang suci nanggung. Lal muhdisu tidak imam yang berhadas. Ini ya, kalau imam yang berhadas dia enggak bisa nanggung. Iya. Ini yang dia enggak tahu kalau dia sudah batal. Walazu khabasin Dan tidak ya juga ya tidak juga nih ya enggak enggak nanggung juga. Ya. nggak nanggung di sini maksudnya apa kalau di sini nih? Ini ya enggak nanggung di sini dia enggak dia enggak bisa ya mengcover ya katakan gitu ya. Hmm. Tidak juga imam yang zu yang mempunyai ya kotoran yang tersembunyi. Apa tuh? Najis hukmiyah. Si imam jadi imam tapi dia punya najis hukmiyah. Wah. Ini berapa ini? Punya najis hukmiyah. Bagaimana tuh contohnya? Umpama dia itu kakinya najis. Tapi udah kering. Loh. Kakinya najis tapi udah kering. Di rumahnya sembahyang kagak pakai sendal umpama. Itu namanya najis hukmiya. Umpama itu ada najisnya. Umpama di situ ada najis hukmiannya, Maka si imam yang seperti ini enggak bisa nanggung. Orang dia kagak najis, ada najisnya. Jadi berat ini kita jadi imam atau ya enggak sembarangan memimpin masjid, memimpin musala, memimpin majelis umpama. Jadi kalau kita bukan ahlinya jangan ya. Yeah. Suruh orang yang ahli yang mengerti. Bi khilafi ba'da salamil imami. Lain halnya lupanya si makmum Ba'da salamil imami setelah salam imam Ya ini namanya sudah putus Jadi dia sendiri yang punya lupa Fala yata'amaluhul Maka tidak menanggung Iya iya, Tidak menanggung Kenapa lin kina'il kudwati Tidak menanggung si imam Akan si makmum Kenapa? Karena selesai mengikut <Syukur> Walau zonal ma'amumu salam al-imami Fasallama fabana khilafu zonihin Walau zonal Jika Allah si makmum menyangka Salam al-imami akan salam imam Assalamualaikum warahmatullahi Dibilang begitu Si imam dibilang Ya Udah salam kata si makmum. Fa mana khilaf lalu nyata. Ya, lalu nyata salam lalu uh, nyata oleh salah ya, sangkaannya nyata ya, si imam belum, ternyata belum salam ternyata si imam belum salam salam ma'hu ma maka si makum salam bersama imam wala sujuda dan dia tidak sujud ya enggak sujud nah kalau begini mah enggak sujud sakwi kagak Kenapa? Di anau sakun fi alil kudwati. Karena bahwasannya dia itu lupa pada keadaannya pada ketika mengikut. Dia mengikut sama imam. Ditanggung sama imam. Wallahu alam misawa.